Alhamdulillah hari ini saya telah dijemput untuk merasmikan satu program iaitu Revolusi Ekonomi Wanita yang dianjurkan oleh WISH, iaitu daripada Wanita Inspirasi Shah Alam. Saya nak ucapkan tahniah, iaitu berbanyak terima kasih kerana inilah satu di antara program yang saya nampak memberikan ruang dan juga membuka minda ya wanita untuk bagaimana untuk memulakan langkah yang betul di dalam perniagaan. Kita pernah dengar kan, kalau kata satu kena ada big why. Pernah dengar big why tak? That's one familiar dia perkataan kan, big why kan. Apa maksud big why? Big why adalah benda yang akan drive anda. Jadi revolusi yang dikongsikan ini adalah bila mana kita dapat membawa mereka-mereka yang begitu kita kata yang begitu istimewa ataupun yang betul mempunyai keistimewaan dalam konteks berkongsi know-how bagaimana nak melaksanakan menjadikan usahawan yang baik, seperti macam Datuk Mahdi, kita ada bersama kita Abang Abu ya, kita ada bersama kita Sifu Branding kan, yang mana package ini sebenarnya adalah satu perkara yang kadang-kadang usahawan terlepas pandang ya, bahawa perkara yang kita bawa ini nanti bukan saja untuk melihat wanita itu berjaya biasa-biasa, tapi revolusi ini adalah untuk wanita di luar sana juga untuk menjadi usahawan yang berjaya dan luar biasa. Kejayaan itu bila permulaan daripada langkah itu betul, insyaAllah. Lama orang bila kita tak nak, kita sedih terus. Bila sedih apa berlaku, kita menarik negatifkan black vibration. Bila negative vibration, dia menarik banyak lagi benda-benda yang orang tak nak beli. Hello? Jadi lepas ni, cuba aja benda ni. Saya buat benda gila. Jadi saya ucapkan tahniah, revolusi ekonomi wanita akan kita gegarkan di Selangor ini. Terima kasih. Program hari ini memang sangat best. Rugi siapa yang tak datang sebab saya juga dapat berjumpa dengan idola saya, Datuk Mahdi, yang telah men-sharekan tips-tips yang menarik untuk kita terus berjaya untuk jadi kaya dan jutawan seperti beliau. Terima kasih. Tambahkan lagi saya punya peratusan kepahaman yang selama ini saya rasa kurang pakar sangatlah. Tapi dengan adanya idea yang dibagi oleh Datuk Mahdi, perkongsian bersama Abang Abu dan juga Puan Didi, saya rasa macam saya lebih bersemangat untuk maju ke depan. Taklah kepahaman negatif tu yang membelenggu saya sekarang ni. Saya rasa insyaAllah saya boleh ketepikan di mana saya ingin memperkasakan diri saya sebagai usahawan wanita di samping pertolongan secara moral support oleh YB Razia. Bicara minda dengan hati, jiwa dan raga yang melengkapi. Alhamdulillah, banyak juga pengalaman-pengalaman yang dikongsikan bersama. Antaranya saya terbukalah minda bagaimana untuk membuka bisnes kita, bagaimana untuk melebar luaskan lagi cara-cara untuk buka bisnes. Since saya baru saja menceburkan diri dalam bisnes. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat terpanggil untuk datang ke kelas hari ini walaupun last minute. Sangat banyak input saya yang saya dapat, terutamanya dalam berkaitan dengan urusan kewangan dan juga bagaimana untuk kita maintain bertenaga dan menolak aura negatif dalam meneruskan perniagaan. Saya adalah si rumah, niaga bisko, jadi benda ni sangat membantu sebab kita jarang-jarang keluar kan. Bila sekali-sekala ada tu, Alhamdulillah, syukur sangat. Terima kasih banyak.